bersama. Jumat 7 Juli 2017. Siap. Laksanakan. Pembina apel memasuki lapangan apel. Bapak Wakil Gubernur Provinsi Kepulauan, Bapak Sekda, para staf eselon 3, 4 dan staf, kita melaksanakan apel sore, mungkin yang baru pertama sekali kita laksanakan di provinsi ini, dan sifatnya ini mengganti apel kita yang besok hari Senin, karena di sini akan dilaksanakan peringatan Hari Bhayangkara. Jadi kita mengambil apel pada hari ini sebagai pengganti apel besok pagi, tapi tidak menutup kemungkinan bahwa apel-apel seperti ini nanti suatu saat akan diadakan lagi. Berikan arahan secara langsung kepada seluruh jajaran pejabat dan staf yang ada di lingkungan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung ini. Mudah-mudahan hari ini Bapak Ibu sekalian tidak ada yang absen kecuali yang cuti. Dan hari ini tetap nanti seperti biasa kita lakukan absen untuk diketahui saja. Dan saya ingin menyampaikan bahwa hasil daripada sidak yang dilakukan kemarin di pada hari tanggal 3 kemarin, saya berharap seluruh ketua atau kepala OPD sudah menyampaikan surat peringatannya kepada yang kemarin tidak hadir ataupun terlambat hadir kerja. Dan sampai sekarang saya belum menerima satupun tebusan. Artinya ini belum dilaksanakan oleh kepala OPD. Kalau sampai nanti hari Senin belum ada sampai ke surat tersebut di meja saya minta kepada Pak Sekda untuk membuat SP kepada Kepala SKPD yang belum menyampaikan surat teguran tersebut. Staf, Kepala Dinas pun kalau salah ditegur. Saya langsung